Proyek bangunan gedung swalayan dan hotel di Madiun, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik saat aktivitas pengelasan. Proyek bangunan gedung dua lantai untuk dijadikan swalayan dan hotel dalam tahap pembangunan di Jalan Ahmad Yani, Caruban, Kecamatan Mejayan, Madiun terbakar pada Sabtu malam. Tingginya bangunan yang dipenuhi penyangga yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Terlebih faktor angin kencang memicu kebakaran dengan cepat meluas dari lantai bawah ke lantai atas. Belasan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi panik, sehingga mereka saling berjibaku menyelamatkan lapak dagangan ke tempat yang lebih aman. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api mengalami kendala. Lantaran tingginya bangunan dan titik api yang semakin menyebar hampir ke seluruh bangunan. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik dari aktivitas pekerjaan las. Brem.